Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi ke channel Mang Mukidin. Oke. Banyak yang inbox ke Mamang di grup MJX. Mang, kok bisa sih itu stabil terbangnya? Saya pakai punya ini manual pakai Bugs 3 old, tapi terbangnya stabil katanya. Mungkin 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 terbakar Mamang dia hover cenderung ke sini atau cenderung begini gitu loh. Jadi di sini mau jelasin sedikit. Sebetulnya sih banyak sih ya. Aduh, sorry agak ngap-ngapan tadi habis lari-larian. Kayak sedikit Einstein ada kok di situ, dia menjelaskan, beliau menjelaskan bagaimana fungsi trim. Nah, ini kelihatan nggak? Ini trim namanya. Ini untuk fungsi trim untuk troller yang ini. Jadi kalau misalkan dia terlalu terbas terbang, terlalu belok begini, ini fungsi trimnya. Begini berarti tinggal ke kanan ini. Ini fungsi trim untuk troller yang ini. Kalau kanan, kiri. Jadi kalau pas terbang dia terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, ya trimmingnya di sini. Ini untuk kalau misalkan dia terlalu terbang, pas terbang segini, cenderung ke depan atau cenderung ke belakang. Trimmingnya ini. Jadi kita coba ya. Nah, kalau satu itu biasanya min atau plus gitu ya. Nah, itu nol. Nah, kalau di remote-remote jumper gitu, apa ya namanya, latensi mungkin ya, saya lupa, memang lupa. Nah, itu tambah satu. Ya. Nah, itu nol. Nah, itu ke kiri ya. Pokoknya tambah atau min gitu. Nah, itu 0. Itu 0. Itu 0. Nah, kalau di sini ada layarnya, latensinya, dia ada min plus gitu. Nah, jadi pas over, ya kita setting di situ. Kenapa? Nah, jadi si mungil ini bisa terbangnya stabil, jadi bisa satu tangan aja. Cuman karena ini baterainya mungkin voltasenya yang agak ngawur karena bekas mod, nanti tanya lagi ke dokternya agak naik turunnya, jadi voltasenya nggak rata nih kayaknya ini. Jadi begitu, jadi memang sebelum terbang memang trimming dulu baru memang buat kontennya gitu. Oke, kita coba ya, kita main indoor aja, kita pause dulu. Eh, nggak usah deh. Kita masukin baterainya 9000. Ini baterainya udah di mod ya, tadinya 3S ini. Sama dokternya Mang Andre di mod karena bilang nggak cocok ah katanya. Nah, ya sih terlalu panas. Oke. Okay. Nah, ini dia. Kita nyalakan ininya remote-nya. Nah, dia si biru itu nggak kelap-kelip. Kita pinding. Nah, baru dia kelap-kelip sampai dia berhenti pinding. Oke, okay, kita taruh di bawah sana, kita pause dulu sebentar. Oke, Lur, drone-nya sudah ready. Kita coba ke atasin ya. Sorry, nggak kelihatan jadinya memang. Masih condong ke belakang dan ke depan dulu duduk jalannya. Si condong ke belakang dan ke kiri. Kita selesaikan dulu yang condong ke belakangnya. Tambah lagi satu. Nah, pelan-pelan aja trimnya. Sampai dia stabil. Nah, stabil. Ya, condong ke belakangnya. Masih ya. Mama rasa masih. Ke belakang agak ke kiri gitu loh. Jadi ke depan lagi satu. Nih, kedengar nggak? Nah, gitu.
semangat dulu, beri contoh semangat. Ini baterainya voltasnya nggak rata, jadi naik turun. Ini sudah tak stabil menurut mama. Jadi ini sudah stabil. Ini sudah stabil, jadi kita mulai tetap. Satu tangan aja. Tinggal pakai satu tangan aja. Oke, ini di indoor ya. Di indoor juga stabil kan. Pakai satu tangan aja. Itu cara ngatur keseimbangannya dari trimming ini. Biasanya sih memang sambil terbang di ruangan terbuka lebih enak. Dapat baru take video. Itu aja kurang lebih cara trimmingnya. Tinggal coba-coba sendiri. Ini memang berfungsi kok. Ini berfungsi. Kalau Bugs 3 Old ini nggak berfungsi. Kalau ini kalau untuk bawah, untuk acro, atas untuk angle. Memang selalu pakai angle. Karena acronya nggak tahu, nggak puas acronya, nggak maksimal. Oke gitu aja lor. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.